Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Kapten Bonsai Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada konten kali ini, bersama saya, Kapten Bonsai Nusantara, akan berbagi ilmu dan pengalaman pada konten review hasil stek asam jawa dan serut. Asam jawa ini pada video yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ini sebenarnya tidak murni stek, jadi dia sebenarnya awalnya cangkok, tapi pada saat saya potong ternyata masih belum tumbuh akarnya, sehingga saya laksanakan penanaman seperti program stek. Bahan ini sudah berusia 1,5 bulan dari sejak penanamannya dan sudah terlihat mulai tumbuh tunas. Sebenarnya saya menginginkan lebih lama dalam penyungkupannya, tapi karena tunas-tunasnya banyak yang mati karena sudah menyentuh sungkupnya, menyentuh plastiknya, dia banyak yang busuk, sehingga saya ambil inisiatif untuk melepasnya. Jadi saya sarankan kepada sahabat bonsai sekalian, di saat membuat sungkup, diusahakan untuk betul-betul ada penyangganya yang kurang lebih berjarak mungkin 20 cm minimal. Jadi di saat tunasnya mulai tumbuh, dia tidak segera menyentuh sungkupnya. Jadi dia berkembang, tumbuh dengan subur dulu, baru kita melepasnya. Dan saya sarankan juga, jika mau stek atau cangkok batang yang agak besar, sebaiknya ada cabang yang kecil yang masih menempel pada batang yang besar. Jadi tidak semuanya, hanya yang batang besarnya saja yang diambil, karena tunas akan lebih cepat tumbuh pada batang-batang yang kecil. Kalaupun yang dari batang besar juga akan tumbuh, tapi pertumbuhannya akan lebih cepat dari batang-batang yang kecil.
usia yang serut ini selepas proses penanamannya kurang lebih 1 bulan. Jadi dia relatif lebih cepat tumbuh tunas daripada asam Jawa. Selanjutnya saya wiring pada cabang batang yang kecil supaya bisa tampil lebih indah dan bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Dan selanjutnya kita siram, kita basahi seluruh batangnya supaya dia dalam beradaptasi dengan kondisi cuaca di luar setelah pelepasan sungkup. Dia tidak terlalu kaget dengan kondisi yang sekarang. Oh ya, sebelum saya lepas sungkup itu pada 4 hari sebelumnya ikatan talinya sudah saya buka. Jadi dia ada penyesuaian dari kondisi full sungkup dengan terikat. Kemudian ikatan dilepas selama 4 hari baru saya lepas full sungkupnya. Setelah itu saya siramkan juga obat penyubur akar, penguat akar. Dan untuk yang serut dengan batang yang besar saya sungkup kembali karena tunasnya masih sangat kecil. Dan jangan lupa ditempatkan pada tempat yang teduh untuk sementara kurang lebih 1 minggu, tidak terkena sinar matahari secara langsung untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman tersebut. Demikian sahabat bonsai sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Saya sangat berterima kasih jika sahabat bonsai berkenan untuk subscribe, karena itu sangat berarti untuk perkembangan dan penambah semangat untuk terus berkarya dan dituangkan dalam konten di channel Captain Bonsai Nusantara. Meningkatnya kualitas konten itu juga berarti kita bisa terus bersama-sama belajar dan berbagi ilmu dalam hal perbonsaian. Dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.